Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Adibon. Di video kali ini saya mau unboxing mikrofon TNW yang 3-in-1. Jadi bisa dicolok ke Android, ke iPhone ataupun jack audio. Langsung aja kita unboxing. Oh, kita dapat gratis pouch buat naro-naro nih, buat naro tempatnya. Ini udah nggak ada lagi. Sekarang kita unboxing barangnya. Oke, ini namanya TNW Y12. Ada mic apa nih? Oh, Type C, Lightning iPhone dan jack audio. Di sini ada Type C untuk ngecas. Langsung kita tes aja. Oke, kita dorong. Saya belinya yang satu mikrofon ya. Sini kita dapat kabel charger kayaknya. Buat yang minat nanti saya taruh linknya di deskripsi. Nah, ini kita dapat Type C dan kabel USB untuk ngecas. Ini colokannya. Dia tombolnya cuma satu di sini. Di sini ada Type C buat ngecas. Nah, ini ada penjepit. Terus di sini ada tombolnya. Oke, langsung kita tes aja. Nah, ini untuk ngecasnya saya pakai kotak yang dari charger Xiaomi. Jadi gini, dia naruh tempelin dulu ya. Sudah ditempelin, kita masukin di bagian bawah sini untuk di cas ke Type C. Jadi kondisinya itu masih gelap. Nah, pada saat dicas dia merah begini. Nanti kalau full dia akan mati sendiri warna merahnya. Begitu juga sama di yang kecil ini, si mikrofonnya. Sama ngecasnya, cuman dia di bagian sini nih, samping. Itu di bagian sini untuk ngecasnya. Colokin aja ke Type C-nya. Sama dia. Jadi kalau ngecas warnanya merah dan kalau dia penuh akan mati warna lampunya. Oke, sekarang kita tes, kita nyalain. Ini kita nyalain. Terus yang ini kecil kita nyalain juga, tombol ini kita pencet. Sudah terkoneksi di sini ya. Sekarang kita tempelin. Nah, jadi sebelum kita tempelin, kita tes dulu, kita rekam. Masih di sini ya, belum saya tempelin. Ini saya belum tempelin ya. Nah, sekarang saya tempelin, saya colokin. Nah, ini udah saya tempelin, mikrofonnya udah saya pegang di sini. Dengar suara motor lewat nggak? Nah, ini ada mobil lewat juga nih. Kedengeran nggak suara motor, suara mobil? Padahal sini suaranya berisik banget, sumpah. Nah, ini suara saya, apakah terdengar lebih jelas? Kalau menurut saya sih, tadi udah saya tes suaranya lumayan bagus. Coba saya pindah lagi biar gambarnya lebih beda. Nah, ini perbedaannya kalau suaranya masih menggunakan mikrofon. Nah, ini saya cabut, bandingin suaranya. Nah, ini kalau saya cabut suaranya tuh perbedaannya. Sambil coba dengerin suara motor, berisik banget di sini. Ah, tuh semangat kan? Suara motor, ada warawiri. Rumah saya memang masih rumah perkampungan, jadi berisik banget di sini. Nah, ini saya copot. Nah, kalau saya colokin lagi, kita bandingin lagi. Oke, nih kita bandingin suaranya menggunakan TNW Y12 menggunakan iPhone 15 Pro Max. Suaranya lebih adem atau enggak? Oke, begitu aja review dari saya mengenai TNW Y12. Buat kamu yang berminat, silakan cek deskripsi linknya. Kalau kamu mau beli, harganya nggak nyampe 200.000, 187.000-an. Demikian tips dari saya, semoga berguna, semoga bermanfaat. Terima kasih, wassalam.